Bapak! Bapak tahu tak sekarang ni orang kampung tengah berperang tahu tak? Habis dengan zigzag. Bodoh. Osman, kita nak kena guna jalan maut nak pergi ke tengah tunggak ke? Bob, ha? Bukan jalan maut, tapi jalan gagah. Habis macam mana, Pak Osman? Mati kita kalau kita pergi sana. Tak adanya mati. Jangan risau. Ni, dengar. Aku ada strategi. Korang jangan jalan, tapi lari ke tengah. Oh, lari. Bila sampai ke tengah tu, korang zig zag. Oh. Zig zag. Zig balik. Zag balik. Zig zag, zig zag, zig zag. Faham? Tujuan dia bukan apa. Supaya nanti, bila kau zigzag-zigzag ni, kau elak daripada kena panas. Jadi, apa yang diorang buat nanti, diorang akan jadi keliru. Jadi, diorang tak boleh panah kau. Itu tujuan dia. Osman bin Tugiman, a.k.a. Osman Boya. Aku suka dia kau. Brilliant! Bila anak panah diorang dah habis, kehabisan stok bila dia panah tak kena dengan kita tu, kita kumpul balik. Bawa ke sini, kita panah dia orang! Recycle! Mana boleh, Osman? Panah pun kita tak ada. Macam mana kita nak guna anak panah? Tak apa, Alim. Kalau tak ada, aku boleh order dengan Acai. Dah ready kau semua? Ready? Jadi, program kita akan mulakan dalam masa 10. Ready semua! Up. Anak panah. 9. 8. Jadi ya. Dol, gendang. 7. Apa saya pula? Kau pergi dulu. Panah. Jangan risau. Ingat. Zigzag, okey? 5. Zigzag. 4. Zigzag. Zigzag. 3. Zigzag. 2. Zigzag. 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 Thank you.
Padan muka. Aku hidup lagi. Habis dengan zigzag. Bodoh. Zigzag! 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 You can do it! Hey! Next, apa? Ah, Sam! Okay. Sam, kau ingat? Tapi, kita semua ada kat sini. Eh? Jangan risau. Ingat? Zigzag! Pergi selamatkan Sam! Kalau kita selamatkan Sam, habislah kita kena panah. Tak apa. Biar saya yang zigzag. Tadi? Ya, saya. Mak! Saya pun boleh zigzag. Tapi, kalau Kadir nak pergi, silakan. Baik. Saya akan zigzag tanpa menggunakan senjata. Ilmu apa dia pakai? Tak pasti, Datuk. 10. Lepas! Belum lagi! Oh. Woi. Eh. Jantan lembik.
apa orang yang gagah perkasa, pergilah tolong. Yes! Lebih dari boleh. Mambo! Jom! 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 Settle kan? Teruslah sangat. Korang pergi medan perang. Korang kat sini. Eh, kan kita dah hantar hantu raya. Semudah itu kan? Rainbow dah mati! Air mana? Air. Yang dah mati, dah half time, pergi lah cari air. Dua belah pihak untuk ketepian, ya. Boleh kita semayangan. Kalau yang masih hidup pun kita ketepian juga. Tapi jangan semayangan. Tak mau dah lah. Kena bagi ubat. Jadi, kita rehat dulu. Kita jumpa lepas minum pagi. Ya. Baik. Okey. Maknanya kita boleh rehat dulu. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Setakat ni kita dah kumpul 45
Batang Anak Panah. Terima kasih, Kadir and Friends. Sama-sama, Bak. Okey, anak-anak panah ni semua, kita akan recycle. Bila panah yang atas acu tu order daripada Acai sampai ke sini, kita panah dia orang balik. Panah muka dia orang. Macam mana korang tak rasa sakit? Ha? Sebab kami pakai baju 5 lapis. 5 lapis? Tapi bila yang korang pandai tangkap panah ni? Kami pemain pingpong tegar. Kami selalu bermain pingpong untuk melatih koordinasi biji mata kami. Pingpong? Ya, betul. Pingpong. Maknanya, korang semua ni main pingpong? Ya. Kalau nak tahu, itulah hobi kami. Osman! Sini jap. Ya, Alim. Sekarang ni dah 3 orang cedera parah tau. Takkan kau nak maintain strategi kau? Lepaskan seorang-seorang biar dia orang kena panah. Yalah. Kalau aku lepaskan semua orang, semua orang nanti akan kena panah. Betul tu, betul, betul. Tapi Man, aku rasa strategi ni tak jalan. Kau tengok, dia orang bawa stok anak panah banyak tu. Betul tu. Dia orang tu sharp shooter. Ni, kau tak ada cara lain ke nak fikir? Boleh, aku fikir sekarang juga. Aku cadangkan kita guna. Tak boleh. Kita guna. Kita guna. Guna apa? Kita guna perisai. Aku setuju tu Osman. Tapi perisai tu kan mahal, RM200 kot. Kita gunalah panah dengan anak panah tu. Lagipun kita recycle lah mana yang ada ni. Setuju tak? Tak boleh. Atacu macam tak tahu wakta kampung kita ni. Penghulu Jarjis dia takkan setuju punya dan takkan luluskan bajet last minute macam ni. Kalau kita nak dana untuk anak panah dengan perisai tu, kita sekurang-kurangnya kena buat pembentangan. Seelok-eloknya ada kertas kerja seminggu sebelum. Kalau emergency macam ni, paling kurang pun 3 hari. 3 hari! Perang tu bukan emergency ke? Emergency apanya? Kita dah tahu pasal perang ni seminggu sebelum dia orang dah maklumkan. Takkan kita semua tak buat preparation? Kalau susah sangat kita tak ada duit, aku cadangkan kita guna. Aku cadangkan kita guna. Kita guna batang pisang. Batang pisang? Ya. Batang pisang okey. Batang pisang free kan? Free. Ismail tukang kibar bendera yang paling disegani di dalam kampung Geliga. Sekarang ni, awak pergi kampung sebelah. Awak cari pokok pisang kat kampung pisang tu. Awak takik. Bawa datang kemari. Biar saya yang buat. Biar saya yang dapatkan tanggungjawab untuk dapatkan batang pisang tu. Berapa yang korang nak? 20? 30? 100? Saya pergi sekarang. Sementara dia pergi tu, apa kata kita buat derma kilat dulu? Dengan orang kampung. Setuju ke tak? Korang ni nak free je lah. It's okay, you all. Manisa? I akan dapatkan bajet perisai dengan bajet anak panah you all. Manisa! Kamu dengar apa yang kami bualkan semua tadi? Yes, dari tadi I duduk kat sini. Siap elak anak panah lagi. Tapi tak apa, I akan dapatkan bajet you all. I akan jumpa bapa I tanpa kertas cadangan. I'll be right back. Marisa!
tak saya beraksi tadi? Eh, saya baru saja sampai. Bye-bye. Sedapnya hari ini awak masak. Mudah saja kan? Awak rebus apa tu? Rebus lah. Sedaplah. Lama rebus itu. Kenyang saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak nak makan lah. Kenyang sangat-sangat lah. Takpelah, malas nak bergaduh. Sekarang ni I datang sebab I nak minta bajet untuk beli perisai dan juga panah sebab orang kampung dah nak mati. Nak operation dah start memanah. Boleh. Kertas cadangan dulu. Kertas cadangan? Ya, kertas cadangan. Kertas cadangan. Ya, kertas cadangan. Manisa, kita ni ada prosedur. Setiap apa yang kita nak buat, kita kena tengok bajet dulu sebab benda ni melibatkan duit. Duit. Duit ni amanah orang kampung, Manisa. Kita tak boleh guna sewenang-wenangnya. Macam ni. Manisa ambil dulu tag bapak ni. Type dulu, draft dulu surat tu. Kertas cadangan tu. Buat dulu. Buat. Apa kena je, bang? Nak buat kertas cadangan tu 5 minit tak sampai, bang? 5 minit tak mampus orang kampung! Kadir, kamu tak nak minum ke? Tak apa. Terima kasih. Kamu? Terima kasih. Ben dengan Chan tu, nak minum ke tidak? Tak. Muka bertutup tu, nampak ke? Terima kasih. Terima kasih. Tak nak sudahlah. Okey semua. Pulang ambil batang pisang semua kat sini. Syafiq Aiman. Macam manalah lelaki lembik lagi terer tangkap panah daripada kau? Diam kau. Jap. Macam mana nak guna batang pisang ni? Biar aku yang ajar. Tapi aku akan tunjukkan contoh menggunakan. Cara yang pertama, pegang batang pisang itu dan gerakkan dia seperti kibarkan bendera. Dan cara yang kedua, pegang di tengah-tengah batang pisang itu dan lakukan seperti ini. Siap! Begitulah cara dia. Ayo semua! Ambil batang pisang masing-masing! Zigzag! I ada berita buruk. Alah, dah tahu dah. Bajet tak lulus lah tu kan? Tapi tak apa, aku dah buat kutipan derma. Derma? Ya, derma. Ni. Buat masa sekarang,
Duit yang terkumpul RM765. Aku dah order 3 biji perisai, 3 biji panah, 100 biji anak panah. Ha. Jadi satu anak panah RM4? Ya, RM4. Lagipun dulu RM2 naik. Besi dah mahal lah sekarang. Eh, tapi tak apa. Ha, kita boleh gunakan besi-besi yang recycle tu. Sekejap, saya minta dia dulu. Hello, I'm kind of busy right now. Ada perang at my kampung. Manisa, come on. I kan kawan you daripada brak tu. I call ni pun pasal I pun orang kampung, okay? So... So what? I... What? I... mungkin rasa menyesal. Why mungkin? You should rasa menyesal. Okay, Manisa. I'm sorry, okay? I'm so sorry, okay? Dan I ada satu je cara yang untuk bantu you hentikan peperangan tu. Hah? Macam mana? Okay, you listen to me. Mati. Walaupun Mak tak sayangkan dia, tapi adakah ada hantu raya yang jaga Mak? Okey. Baguslah macam tu. Dah. Ni, jom kita sambung cerita ni. Pandai ni. Chan. Awak rasa ayah awak dah mati ke belum? Itu barang saya order, you hantar. Saya punya location. Kejap lagi saya hantar location sama you. Okay. Referee. I ada something nak cakap. Ayo. Tolong cek Akta Perlembagaan 1923. 1923. Ya. Ah. Boleh lagi, cepat sikit. Ini ke? Yes. Kalau dah cantik cakap, kita ikut je lah kan? Yes. Tak apa. Kajak. Pat. Apa lagi ni? Assalamualaikum semua. Minta berhenti kejap. Ya. Berhenti kejap. Ayo berhenti. Betul. Saya ada perkabaran yang menarik ni. Ayo. Dia menarik kejap dengar ayo. Jadi saya persilakan apa
Cik Manisah, pi Manisah, pi Jardis kita. Ah, silakan. Okay, you all. Kampung Geliga adalah sebuah kampung di bawah Bandar Mega. Dan syarikat NAL adalah salah satu syarikat di bawah Bandar Mega. Ini bermakna Kampung Geliga dan juga NAL Corporation adalah saudara. Dan mengikut Akta Perlembagaan Bandar Mega 1923, perang saudara tidak dibenarkan. Dan ini bermakna... Ini bermaksud perang ni cancel. Ah, betul tu, tepat sekali. Habis tanah yang dah diserahkan pada saya itu macam mana? Terbatal jugalah ya. Sebab kalau ikut rukun negara apa Bandar Mega yang baris ke-8, peporang tu kalau sebaan pasal tanah, secara otomatik porang tu pun terbatal ya. Semudah itu. Macam itulah itu. Saya tak fahamlah. Kampung Geliga ni, bila saya nak buat apa-apa je, ada je akta-akta datang dari entah mana-mana. Ini kerana kampung kita diwakili oleh peguam yang hebat, iaitu Manisa. Manisa, 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 Manisa. Manisa, 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 Manisa. Bersama siapa benda ni? Penghulu Manisa, binti penghulu Jarjis. Apakah komen anda tentang peperangan ini yang terbatal dek undang-undang? Okey, I rasa memang hari ini memang sangat special untuk I sebab peperangan dibatalkan. Betul ke Manisah orang kampung ni? Yes, I orang kampung ni. So, macam mana Manisah boleh tercetus ni idea untuk hentikan peperangan ni? Oh, well, I nak ucapkan terima kasih dekat kawan I, dekat firma I. Jadi, nama dia, we always call her lawyer friend. Lawyer friend. Hi, lawyer friend. Kiranya Manisa ni dianggap heroina dalam peperangan ni. Tak adalah, biasa je. So, Manisa ada tak nak ucapkan terima kasih kepada sahabat andai ataupun keluarga rapat? Keluarga rapat? Ya. Contoh suami ke? Tak adalah. Excuse me. I'm single. Oh, ya ke? So, single. Bapa ke ataupun mungkin... ibu ke? Bapa, ibu tirilah, tapi I so-so je dengan dia. Oh well, I tak nak ucapkan terima kasih dekat siapa-siapa yang rapat. Cuma I nak bagi tahu dekat semua orang yang I dah dibuang kerja. Jadi siapa-siapa yang nak khidmat Guaman Manisa boleh telefon 832-3234. Itulah P Manisa dan P. Manisa jadi heroin. Abang kena turun padan sekarang juga. Cik Manisa, saya mewakili penduduk Kampung Geliga nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kat Cik Manisa sebab telah selamatkan kampung kami. Ho! You all, it's okay lah. Tak ada apa-apa, sikit je. Kita juga kena ucapkan terima kasih pada Kadir, Ali, Ben dan Chan. Ho! Tapi heroin yang sebenar adalah Manisa. You are my heroine. Tak adalah, sikit je, okey? Dad! Kredit juga harus diberikan kepada pendekar Kampung Geliga! Ha! Bukan saya sahaja. Terutamanya kerana dia telah menyusun strategi yang bagus. Tepuk! Osman!
Terima kasih. My son. Ah, aku nak syorkanlah kepada semua orang kampung, ya. Lepas ni, anak-anak kita semua kena belajar main pingpong. Walaupun aku tak tahu pun yang anak aku ni dan kawan-kawan dia semua main pingpong. Anissa, nanti kau datanglah kedai aku. Aku belanja kau minum air jagung free. Oh, great. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Penghulu Judges. Penghulu Judges turun pandang. Ini sesuatu yang jarang berlaku. Salam. Dok. Sabar, tak jumpa tu rindulah. Ya. Pulung. Ya, saya. Saya datang ni pun sebabkan anak perempuan saya. Darah daging saya. Ia telah menyelamatkan kampung ini. Excuse me? Dengan restu saya. Excuse me? Agak-agak dah! Penghulu Judges yang di belakang Manisa! Ya, betul cakap Osman Boya tu. Penghulu Judges kesayangan kita kot. Takkan dia tak buat sesuatu kan? Alah, bajet beli senjata ke depan. Kita yang berkeluarga kita sendiri tu. Alim. Duit ni advance je kan Tok? Mana ada advance? Tak ada eh? Penghulu Judges, Perdana Menteri kita! Maksud aku, Ketua Menteri, Ketua Kampung kita yang prihatin! Ya, prihatin! Kita semua sayang Penghulu Judges! Saya pun sayang Penghulu Judges! Tok Penghulu, sebab dah lama Tok Penghulu tak datang sini, apa kata saya tunjukkan kepada Tok Penghulu mayat-mayat yang bergelimpah, maksud saya bukan mayat-mayat. Prajurit-prajurit pendekar Kampung Geliga yang terkena tusukan panah daripada Null Corporation. Ya? Tak ramai tu, sebanyak 3 orang saja yang cedera. Manisa, terima kasih ya. Aku tahu aku cuma jaga ayam je, tapi aku tahu siapa yang buat kerja. Okey. Saya pun tahu awak buat apa juga. Well, no one cares. Awak kena buang kerja kan? Dia bukan buang kerja, dia macam sama-sama decide. Ha. Manisa. I okay je lah kena buang kerja. Cuma itulah I punya maintenance tu high sikit. Ialah rumah I yang dekat Bandar Mega tu RM2,000 sebulan tau. Itu baru rumah, belum lagi I punya daily routine semua, especially my routine skincare. You all nampak tak jerawat I? Jerawat I banyak tau. Sebab apa tau? Sebab I dah tak mampu nak beli krim I. Krim muka I RM2,000, you tahu tak? Lepas tu, bukan tu je. Every morning I need my coffee and my coffee cost me about like RM30 every morning and then you darat lah dengan RM30. Belum gym lagi dah, macam-macam lagi lah. Yes, my maintenance is very high. Penghulu Judges! Ya? Yeah. Saya setuju dengan keputusan Penghulu Judges untuk saman Null Corporation. Apa? Saya baru saja berbual dengan Manisa dan dia cakap Penghulu Judges upah anak sendiri untuk saman Null Corporation. Saya upah anak saya sendiri? Ya! Dengan harga premium. Untuk saman Null Corporation. Tapi atas sebab apa? Atas sebab... Sebab apa ya, Manisa? Sebab mengasari orang kampung sehingga cedera. Saya setuju. Aku sokong. Itu sebab kita sanjung Penghulu Judges. Judges.
Jarjes! 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 Aku tak sempat pergi kat tempat Abang Halim tu. So, aku beli kat Geli Gemat. Siap potong dah. Dah mati! Ya, makan je lah, makan je lah. Tidur ni. Ngantuk lah. Thank you.